Anak ini berasa kayak di GBK gak sih? Oh my God. Halo semuanya. Yang di standing mana suaranya? Yang di atas mana suaranya? Rame banget yang nonton kita ya. Kayak gak nyangka ternyata fans Dua Bondol sebanyak 5 juta orang hari ini yang nonton. Dudol terkenal banget, apalagi gue baca kayak di komenan di YouTube kayak kita banyak fans yang ada. Ya apa ya, kayak teman setia Dudol, kita ada harusnya nama khusus gak sih biar lucu? Apa sih? Apa ya? Dudolicious. Hari ini kita mau makan lagi produk UMKM. Produk makanan UMKM. Iya. Kita mau makan lagi, makan terus. Iya, makan terus pokoknya. Jadi kemarin tuh di Instagramnya Cipika Cipiki ngadain giveaway, ya kan ya kaya? Nah nanti tuh yang pemenangnya, yang hari ini pemenangnya itu bakal di review sama Dudol hari ini gitu. Terus Dudol. Dan ternyata tuh rame banget ya, sampai tuh itu, oh my God, bingung memilih pemenangnya ya kak ya. Tapi tenang aja buat mungkin ada teman-teman yang belum menang, nanti insya Allah kita bakal ngadain lagi ya kak. Pilih lagi ya. Iya. Sabar. Karena kita akan terus makan sampai kapanpun. Dan kakak-kakak di sini juga bakal nyobain makanan kalian semua. So kalau misalkan kalian punya UMKM juga, nanti pantengin terus Instagram TS Cipika Cipiki. Oke, langsung aja nih, aku udah gak sabar. Gak sabar buat makan lagi, makan terus. Udah lapar banget kan? Parah. Kita ada makan untuk... aku kosongin. Iya, buat hari ini kan. Enggak sih, Fuji emang selalu lambungnya ada 3. Iya. Langsung aja kita ke makanan pertama. Dapok Dempol. Cocok kan sama Dudol? Dempol. Dan ini Dapok Dempol ini dari Pamulang ya, Kak. Oh my God, jauh-jauh. Kak, kesini. Awalnya tuh dari mulut ke mulut, sekarang udah mulai mau jual. Oh gitu. Instagram. Jadi kayak... Dari 2018. Oh dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Berpegang teguh. Berpegang teguh. Kalau misalnya bertahun selama itu berarti ini enak. Makin lama makin enak dan akhirnya sampai kesini. Dan jangan gak sabar nih. Pertama ada apa nih Fuji? Ini ada yang Fuji ini pegang. Ini wangi banget, belum kubuka. Emang ya? Coba buka deh. Coba kamu dulu. Packagingnya sangat saya angkat kecil di jual. Safety. Cabai hijau, ini enak banget. Tuh. Wangi banget. Wangi banget loh. Coba tunjukin ke teman setia. Saya suka wangi-wangi gini. Nomu. Nomu yepo kalau orang Korea mah. Nomu yepo. Itu. Ini wangi banget, ini ada tahu sutranya juga guys. Oh, tahu sutra, iya. Tofu. Aduh, mendukung banget ini wangkala ini ya. Tahu aja loh. Terus tofu. Ini juga ada nih, Volcano. Beef Volcano Roll. Cakep banget loh. Coba tunjukin. Terus kayak gendut banget, parah. Maaf nih tuh kakak-kakak, ini kayaknya gak bisa nyobain. Ini bakal habis. I like. Masing-masing ini harganya cuma 30.000 ya. Yang Volcano Roll-nya 30.000 dan ini nasi gyutan hijaunya juga 30.000, which is ini sangat affordable ya untuk segini. Cabai hijaunya sangat wangi. Cicip ya. Nyoba sambal dulu deh. Cicip ya. Enak banget sambal. Pedes banget ternyata. Gila ya. Pedes. Cicip yuk. Bodo amat gua habisin. Hey. Ini enak. Tahunya pakai sambal. Tofu. Ini enak banget. Enak banget tofunya. Padahal ini ya kan daging ya. Kenapa tofunya doang yang diomongin? Soalnya lembut kayak sifat dia. Aku suka banget sama tofu. Oh iya, suka banget sama tofu. Tapi ini beneran lembut banget sih, enak banget, berasa parah. Dagingnya beneran lembut parah. Ini gak melebih-lebihkan. Mungkin coba pakai sambel kali, dicampur enak kali ya. Sambel nampol banget. Ya, kita pakai sambel. Dikit aja karena aku gak sanggup. Gak sanggup ternyata. Kita campur semuanya. Itu dagingnya lembut banget gitu loh. Literally. Nampol parah, ini nampol banget. Langsung ke Beef Volcano Roll. Ini isinya 4 pieces dengan harga Rp30.000. It's literally daging geda gitu dagingnya. Iya, ini tuh butter rice dibalut dengan slice beef gitu. Terus nanti dimarinasi dengan bumbu spesial. Nanti bakal enak banget. Terus ada saus mentainya dan tobiko nih.
Jadi ini katanya dapat crunchy-nya dan ada kayak soyunya gitu loh nih dan kopi. Soyunya kayak ada sambal. Pokoknya kayak sushi-sushian gitu lah ya. Cicip yuk. Jujur ini nampol banget, tapi gede banget, susah dikikit kayak nyangkut gitu loh. Iya, nampol banget. Tapi enak rasanya, enak banget. Pakai crunchy-nya ya. Sama soyunya ya. Pakai crunchy. Ini dagingnya tebel banget. Berarti kelihatannya kecil kan? Ini tebel banget dagingnya. Soyu. Cicip ya. Banget, gede. Jujur ini kegedean banget sih. Tapi untuk rasanya gimana? Enak. Tapi aku lebih suka ini. Karena dagingnya lebih lembut. Tapi ini gede. Tapi gue lebih suka yang ini jujur. Ini enak banget. Tapi ini gue pengen ngasih informasi ke teman setia. Kalau misalnya pengen nih ngiler banget ngeliat kita makan, bisa langsung cek Instagramnya. Dapok Dempol. Dapok Dempol. Rasanya nampol. Ini langsung aja kita panggil aja makanan kedua. Oh my god. Kedua. Ini ada dari Dimsangling. Dimsangling dari Bekasi, kebanggaan Pride Bekasi, hidup Bekasi. Bekasi kebanggaan gua. Ini dimsumnya halal, full daging ayam. Dari Juli 2021. Oh, dari baru. Gitu. Tapi kayaknya tapi menarik. Kayak, apa ya, tampilannya cakep banget. Iya. Tuh lihat deh. Ini warnanya cakep banget gitu. Kayak pengen diliatin terus sampai dimakan. Kayak gak tega ya makannya ya. Chili sausnya buatan sendiri loh ini. Chili oil. Yang ini mentai terus ditorch sendiri. Hingga melted. Makanya ini warnanya cakep banget. Gitu juga loh. Mm-mm. Terus. Udang ayam ya. Udang ayam. Original. Dan ini nori. Nori. Langsung aja kita cicip yuk. Kita yang cobain yang ini. Yang ayam nori. Nih. Ya, jatuh tuh. Tuh. Ini kayak sangat gemuk-gemuk gitu ya. Gemuk. Gede. Ih, lihat enggak? Gede. Fokus. Nah, gitu deh pokoknya. Coba. Enak. Ayam banget. Enak banget. Kayak apa sih, tepungnya tuh dikit gitu, jadi pure ayam gitu. Paham gak sih? Wah. Ini full ayam parah. Dan ini seporsinya tuh harganya 17.000, which is ini murah banget. 17.000? 17.000 isi 5. Coba pakai chili oilnya ya. Ini otentik guys. Oke, baik. Enak. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah yang kedua, ini yang dimsum originalnya. Tapi ini kayak besar-besar gitu loh teman setia, jadi kayak nggak nanggung-nanggung dengan harga murah tuh langsung kayak geda. Cicip ya. Nih. Ini. Tapi aku lebih prefer yang ini. Dan terakhir. Yang terakhir gue. We're waiting for this. Nih lihat warnanya cantik banget. Oh, cicip ya. Ini harganya berapa? Ini harganya 25.000. Empat. Worth it. Isinya lima. Lima. Worth it. Udah makan-makan. Dimsangling enak banget. Udah makan-makan. Emang nih dari mana kamu tahu enggak? Dimsangling. Dari Dimsangling. Jadi kalau misalnya. Gila banget. Ini kayak gede. Lihat gak sih gede? Lihat. Gue kira maksudnya ini gede. Langsung aja cek Instagramnya dimsum.link. Langsung kita panggil aja ke makanan ketiga. Ada ramen Sultan nih teman setia. Ini dari Bintaro. Tapi ada apa aja nih? Aku pesen yang ramen roban level 5, soyu level 1. Nah aku kebalikannya Fuji, aku soyu level 5, robannya level 1. Nih ini anak ini udah kagak sabar udah makan. Dia kayak bingung dah lambungnya. Wanginya tuh enak banget. Wangi-wangi, ayo makan aku cepet
Hey. Gitu. Nah, sekarang kita mau nyoba yang mana dulu? Aku mau nyobain roban. Ya udah, aku juga roban dulu, tapi pedes-pedes dulu, ya. Shay. Nih, lihat kuahnya merah banget. Ini level 1 ini level 5 loh. Mari kita cicip ya. Nih, ada telur, ada jamur kuping, ada ayam. Pedes ya. Pedes. Tapi enggak nyelekit. Oh iya. Masih bisa dinalar. Ayam ya. Pedes. Tapi mie-nya kayak lebih gede gitu ya daripada ramen-ramen sebelumnya. Kayak mirip-mirip udon gitu. Kuahnya kayak kuah tom yam ya? Kayak asam-asam segar. Tapi lebih kayak ada nyelekit dikit gitu. Telur ya. Mie-nya tebel parah. Tuh. Ciri khasnya mie-nya lebih tebel daripada ramen-ramen yang lain. Tapi dia ada sawi. Jarang banget aku ngeliat sawi di ramen gitu loh. Oh iya. Di sini bikinnya mie-nya tuh dibikin sendiri sama mereka, handmade, guys. Oh, handmade. Makanya pantesan beda ramennya. Kenyal. Kenyal. Nih, tamasnya kenyal. Enak banget. Kuahnya bikin melek gitu, apalagi ini kan karena kita bawanya ke studio kan, kalau misalnya pas masih anget-anget pasti lebih enak lagi sih. Dan ini harganya kuah sama ini tadi pisah. Harganya 24.000. Ya, berapa? 24.000 bayarin. Udah ayam, ayamnya banyak loh. Iya. Ini 24.000 kuah terpisah apa gimana nih? Kuahnya nambah lagi enggak? Enggak. Sepaket. Sahabat Bintaro langsung aja ke sini nih. So asik ya. Sahabat Bintaro. Yang level 5 lumayan pedes. Level 10. Kayak awalnya gak pedes, tapi lama-lama kok ngagetin gitu. Minum-minum. Minum dulu. Minum-minum. Nah, ini tumbler. Kembaran Twini. Ini mungkin ada yang nanya-nanya nih ya. Pastinya ada dong. Maksudnya. Iya, kembaran Madudol. Ini tumbler dari Travel Secret nih. Lucu banget. Coba tuh warnanya putih, elegan. Dan ini bisa buat air mahal gitu loh. Iya. Air panas juga bisa loh ini. Air panas. Omongan netizen yang panas bisa enggak? Nah, ini kalau misalnya teman setia pengen kembar Madudol bisa langsung cek Instagramnya travelsecrets.id. Nanti ada nomor WhatsApp-nya di bio-nya. Langsung aja chat CS-nya dan borongan nanti tetangga-tangga beliin juga ya. Cheers. Oh, mereka ada warna hitam juga. Warna hitam. Lucu banget, mau pulang. Ini mau bawa pulang aja kan nih kita gitu ya. Nah, kan tadi makannya udah kepedesan tuh. Ini level 5. Ini yang satu lagi, ini soyu ramen. Sekarang Fuji level 1, aku level 5-nya. Cantik banget. Tuh. Nah, di sini bedanya ada jagung ya, di soyu ramen. Sama kuahnya beda gitu loh rasanya. Terus ada ayamnya juga pastinya. Di sini ayamnya gede-gede. Tuh. Yang terpenting dari ramen tuh sebenarnya kuahnya dulu. Aku lebih suka roban. Roban. Kamu lebih suka mana? Ntar dulu. Ini seru lagi-lagi nih pedesan ini. Kok gak bisa sih kayak begitu? Mulutnya harus digetarkan. Gitu, coba-coba. Salah, salah. Kalau ini kayak lebih asin, kuling aku. Iya. Karena pedes. Aduh, ini level 5-nya aja gini gimana level 10 ya? Oh my god, ini kalian kalau misalnya nih teman setia pengen beli bisa langsung cek Instagramnya Ramen Sultan. Oke, langsung aja kita masuk ke makanan ke 4. Bagus. Nah, ini ada dari Ngombe Dawet. Dari Bekasi. Dawet. Ini dari tahun 2019. Ini jual dawet hitam. Ada durian, ada Oreo. Ini katanya terbuat dari pati aren dengan penambahan pewarna hitam. Tuh. Tuh. Ini kita pisahin ya sama apa namanya? Dari apa? Es batu. Es batu. Selain minuman nanti ini ada ini juga nih, tuh. Roti obong, roti obong. Kita mau nyobain apanya dulu? Minuman dulu kali ya. Mari kita cicip yuk. Ini lihat tuh isinya tuh dawetnya. Banyak banget. Durian. Banyak banget tuh ada dawet sama duriannya tuh. Enak banget dah.
Manisnya? Enak. Kayak durian Kalibata ya. Enak banget loh. Duriannya asli guys. Iya asli. Dan ya, dan gak terlalu, maksudnya yang manis yang berlebihan ini pas gitu loh. Harga berapa nih? Pake durian ini mahal sih. Iya, mahal ya. Tapi tau gak cuma 13 ribu. Demi apa sih? Ini 13 ribu. Ya twing. Ani yang Choco Oreo. Dawet sama Choco Oreo gimana gak tuh? Pernah kepikiran gak? Ini harganya 10 ribu, ini dari ada dawet hitam Choco Oreo dan pakai susu full cream. Langsung aja kita cicip yuk. Kalau coklatnya kayak gini, kayak kalau dia dipanasin kayak coklat panas gitu juga enak deh. Iya. Iya ya. Iya enak banget, enggak bikin enek gitu loh. Enak banget. Paham enggak? Enggak, ya udah. Paham. Dawetnya nyangkut. Kirain bakal ketelan. Ternyata dia masih di sini, stay tune dia, stay tune. Selanjutnya ada apa nih? Ada ini. Obong. Nah ini yang tiramisu dan tiramisu, I miss you. Tofu. Enggak, roti bukan tofu, beda lewat tofu. Ini ada tiramisu sama choco crunchy. Tadi wangi banget kayak butter tuh, gitu. Iya. Tuh isiannya ada. Oh, ini puff pastry, jadi bukan pure roti. Oh. Tuh, wow. Tuh. Mari kita cicip yuk. Hangat ya, Shay? Enak. Enak ya? Penuh ya? Lembut sih rotinya ya. Cuman ada karena di tengah ada pastry jadi kayak ada yang ngeganjel gitu pas gigit. Iya, pas gigit jadi kayak ganjel. Tapi itu ciri khasnya gitu loh. Jadi pas gigit kayak crunchy-crunchy tapi itu deh. Nih, kita mau nyobain yang tiramisu. Amisu. Tuh. Jadi kayak roti, pastry, roti gitu loh. Menteganya banyak banget gitu loh. Pantesan wangi banget. Nah kalau yang tiramisu ini aku lebih suka rasa yang tiramisu sih. Kamu lebih suka rasa tiramisu? Ini nampol. Kalian kalau misalnya pengen mesen nih buat pacar makan barengan langsung cek Instagramnya ngombe dawet _. Nah ini adalah waktunya yang terakhir nih udah masuk ke makanan kelima. Oh my God, sedih banget, langsung aja kita panggil makanan ke 5. Makanan terakhir ya, Fuji. Ada apa nih, Shay? Ada Banovi, Shay. Ada Banovi, Shay. Dari Nyonya Su. Nah, ini tuh cabangnya ada banyak. Ada di Jakbar, Jakut, sama Sukabumi. Which is berarti ini udah buka banyak cabang, pastinya enak gak sih? Betul? Betul! Nah, ini tuh katanya tuh less sugar gitu. Less sugar. Jadi insya Allah. Manis gak? Nah, itu tuh. Gak tahu. Kita coba gak sih? Mari kita cicip yuk! Jadi ini nih yang ini rasa apa sih, Fiji? The original, dan ini ada rasa Cadbury. Ini ada Cadbury dan sebenarnya ada yang Silver Queen ya, satu lagi ya. Tapi ini kita nyobain dua rasa aja dulu nih. Nih, kita scoop. Ini ada crumble, pisang, cream sama toppingnya. Enak udah. Katanya sih less sugar tapi ini manis. Pisangnya manis banget ya? Mungkin karena ada biskuit crumble-nya, terus ada karamel, ada whipped cream-nya, jadi tuh... Oh, ada karamel juga ya? Iya, jadi tuh kayak ngebuat nih manis gitu. I like. Kita coba yang... Cadbury. Cadbury. Sebenarnya kita scoop, teman setia. Oh, di sini sama, Shay. Sama kok, beda di topping aja kayaknya. Sama-sama enak gitu. Enak. Nah untuk harganya kalau misalnya Silver Queen sama Cadbury itu Rp23.000. Kalau normalnya Rp20.000. Langsung nih. Tofu. Tofu, emang hari ini serba lembut-lembut putih tofu ya teman setia. Teman. Ini toppingnya ada topping aren. Oke. Oke. Okay. Gula merah. Tuh. Semuanya kita tuang. Kayak krim brulee kelihatannya. Iya ya. Enggak, kayak kembang tahu. Tenang tofu. Iya. Gimana tofu? Tofu. Panah kota gimana? Enak. Enak. Iya. Yeah. Lalu sama kali sama itu pergi ke tempat makan namanya tofu. Oh gitu. Oh, makanya kan. Makanya tadi dia kayak imagine-imagine gitu ya. Enggak, terus makannya
karena juga dessertnya ini mana kota. Mana suaranya pendukung? Emang paling tahu deh ini tim tipe kaci piki ya yang paling tahu jebak gue. Aku sama banget. Oh berarti emang semesta mendukung Tofu enggak sih? Jadi kayak mungkin Q&A gitu kali ya, seru ya sambil makan ya, iya gak sih? Ini tapi lembut banget. Lembut banget tapi gak semanis yang ini. Kita coba yang Taiti. Mari kita tuang. Aku lebih suka yang ini. Yang Taiti? Coba ya. Untuk ya benar, untuk rasanya kurang kayak berasa ya. Kurang nampol. Bukan nampol sih. Apa sih ya? Rasanya kurang manis. Iya. Kayak kena males. Less sugar. Buat teman setia yang mau nyobain ini panna cotta sama apa tadi ini? Ah, Banoffee. Mau nyobain panna cotta dan Banoffee-nya bisa langsung ke Instagramnya Nyonya Suh Official. Gak terasa sudah berepisode-episode kita melakukan cipika-cipiki, cicipire kanan, cicipire kiri, nampol. Kita dudol. Dua bandel. Ingin closing dulu. Hari ini. Subscribe Instagramnya. Subscribe Instagram. Subscribe YouTube TS Media dan juga follow TS Cipika Cipiki dan follow Pujian dan Salirum. Dan semoga teman-teman setia suka dengan program kita. Kalau misalnya ada rekomendasi tempat boleh banget drop di kolom komentar di bawah ya. Dan terima kasih teman setia sudah menonton Cipika Cipiki. Cici miring kanan, cici